Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Dwan Kurniawan ya. Pada siang ini pukul 3:30 sore saya sedang berada di Terminal Mengwi Bali. Ini saya akan menuju Malang naik Kurnayasa guys. Ini baru aja banget saya turun ya dari Gunung Harta dari Bandung nih. Bagi yang menonton video trip reportnya bisa diklik di pojok kanan atas atau saya lampirkan linknya di deskripsi. Oke guys. Ini saya langsung balik kanan mau naik Kurnayasa. Ini lagi nyari agennya nih, di mana nih? Kita langsung ke agennya aja, oke? Okay? Ikuti terus perjalanannya, gaspol. Dan beginilah suasana di Terminal Mengwi pada sore hari ya. Ini ada Gunung Harta yang baru masuk nih, jurusan Denpasar, Surabaya, Kediri. Ini ada Setiawan, rombongan Setiawan. Ini ada Angkasa. Belah sana ada apa itu? Ini ada Surya Trans. Ada ini apa nih? Madukismo. Wih, di tengah ada M Trans. Ada Restu Mulia sebelah sana. Denpasar Surabaya Magetan. Oke, dua bis masuk. Apakah ini yang akan saya naiki nih? Kurnayasa Trans yang single glass ya. Di depannya ada Gunung Harta. Apakah ini yang akan saya naiki sekarang? Kamikaze. Widih, mantap. Ayo kita langsung saja ke bisnya. Single glass, cok. Top lampnya JB pertama nih, cuman headlampnya JB3 nih, dirombak. Oke guys, jadi ini yang akan saya naiki pada sore hari ini ya. Heru, Bapak Heru, oleh Bapak itu siapa? Nono. Pak Nono. Pak Heru berarti kernet. Kondektur, Bapak Nono driver. Yang bertugas pada hari ini ya guys. Oke teman-teman, dan ini tampilan tiketnya ya. Kurnayasa Trans. Ini lembaran ya. Tapi bolak-balik. Kamikaze. Dari Denpasar tujuan Malang. Untuk tarif ya, Denpasar Malang patok dengan harga Rp260.000 ya. Dan pemberangkatannya nanti 4:30 Wita. Oh iya, aku duduk di seat 5A ya, di pinggir sebelah sini nih, dekat jendela. Dia tampilan tiket hari ini. Ini ada gratisnya nih. 12 tiket, free 1. Gratis 1 berarti ya. Oke, tiket sudah didapat, kita tinggal tunggu armadanya diberangkatkan. Gaspol. Ada Gunung Harta hijau guys. Denpasar, Jakarta. Oke, jadi total seat yang ada di bis ini ada 28 seat ya.
dengan konfigurasi 22, lalu di dalamnya ada toilet, ada smoking area. Entran masuk nih. Ini yang Avante H7. Oh, the Queen. Ada the Queen, guys. Ini yang sleeper ya. Cornelia. Mbak Ayu ketemu sama Mbak Ayu. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sekarang Mbak di Emtrans? Baru berapa? Baru trip ini. Oh, perdana sekarang. Oh. Mantap. Jadi ketemu ya sama Mbak Ayu Permata. Waktu itu saya naik ke Indoren ya sebagai pramugarinya, dan sekarang udah dipindah di Emtrans The Queen. Mantap. Itu ada entran lagi masuk ya, yang Sultan Class tuh. Saya pernah nyoba dari Malang menuju Denpasar. Bagi yang mau nonton video trip reportnya bisa klik di pojok kanan atas atau juga di kolom deskripsi ya, saya lampirkan linknya. Sultan Class, mantap. Seatnya yang gitu ya, satu-satu, social distancing. Kalah Kencana, Jakarta Denpasar. Entrans Sultan Class diberangkatkan dari Terminal Mengwi. Entrans The Queen diberangkatkan dari Mengwi setelah yang Sultan Class ya. Mantap, sleeper. Dan pasar Malang perubahan. Hati-hati, Mas. Yuk. Nah, ini ada ruang smoking ya. Itu di sana ada toiletnya. Itu ada smoking area. Nah, inilah tampilan seatnya. Buatan Rimba Kencana juga ya. Nih, di setiap seatnya ada selimut, ada bantal, ada leg rest, ada reclining seat, ada cup holder, ini ada saku. Juga ada bagasi di atas ya. Di ada TV. Ini ada lampu jedap-jedup nih. Jedup-jedup. Ada lampu RGB-nya juga. Ya, Pak ya. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gaspol menuju Malang. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan los ya, karena ini single glass. Oke, tepat pukul 4:30 WITA ya. Kita berangkat dari Terminal Mengwi Bali menuju kota apa? Malang, guys. Oke, ikutin terus perjalanannya. Gaspol. Single glass memang menggoda. Dapat armada inceran nih, mantap. Pokoknya ikut sampai Malang juga? Enggak. Oke, sampai jumpa lagi Bali. Kesini cuman transit aja nih. Iya, bukan. Oh, Jakarta, ya. Bandung gak ada yang laksana. Api semua ya. Em sing Bandung, sing tahu mungkin nyaru kan di lampu merah kapal ya.
nomor 3. Saya udah tahu pilnya pasti ini bakal masalah. Taunya udah di screen semua. Video saya dimasukin tuh. Sebelum diperuna yasa di mana, Pak? Keliling dunia. Keliling dunia. Nah, ini lah melanglang buana kali ya. Ini namanya pasar air negara. Kuning. Pasar air kuning ya. Air kuning. Oke, negara. Kita melintasi pasar air kuning negara. Ini ada objek wisata nih, perancak. Belok kiri. Selamat jalan. Sampai kuy. Marwis. Marwis. Oh, enggak. Wagiri. Biasa. Wagiri. Iya. Ini kalau mau ngecas. Ada? Ini lagi ngecas. Tampak. Kalau butuh kabel yang panjang biar leluasa. Iya. Oke. Okay. Sampai 5 cm, guys.
SR1 ini. Iya, SR1. SR11. Dino lagi. Dino. Enggak, SR11 itu kan gininya kodenya mereka. Oh. Singaraja. Oh, Singaraja 11. Bisnya. Youtuber ini. Ya guys, selamat malam guys, menjelang petang. Senyum dulu guys. Kok api mana ini guys, pemandangan ini kok. Wow, macet ini. Oh, ambil 38 ohm seri 5, E46. Kok ada Mercy? Kayak Mercy ya tanah. Kayak Camry, BMW baru. Ini dari Bandung ya? Wah, ini mah legend. BMW ini legend ini. Ini dia. Ini terima kasih ya. Oke guys, tepat pukul 6:30 ya ini. Kalau di sini berarti 7:30 ya. Oke. Kita mau langsung masuk dermaga 1. Itu Pak Ganjarnya kemana? Mau nyari ini saya. Manajer Magasi Ci. Oke. Ramai bro yang mau nyebrang ke Jawa. Dari kiri Mas, dari kiri Mas. Nek, ini. Sama Ro ini Pandawa ini. Kiri. Nembak Gunung Harta ini, ada Gunung Harta, Mercy, Sarwonadi. Kanan. Langsung, bos. Gunung Harta ada dua. Kapal Roro ke Pelanyar. Oh ini Kapal Roro? Kapal Roro buat bantuan ini. Oh. Dermaga baru. Enak dong, naik Kapal Roro. Itu tanggung lang. Tanggung ini. Bisa kurang majuin, mbak. Ini lo bisa maju, bisa. Kurang majuin, mbak. Queen itu, Queen. Depan lagi, itu tuh. Yang sebelah situ tuh. Ada Queen, Sultan Class. Terus. Ramai benar banget. Masih lebih gaknya top. Penyeberangan pada hari ini. Oh, ada Manggala. Beginilah situasi pada malam hari ya di penyeberangan atau di dermaga Gilimanuk yang akan menyeberang menuju Jawa nih. Cukup ramai ya yang mau pada nyeberang ke Jawa nih pada liburan, yang dari Jawa pada liburan ke Bali. Raya Trans. Ada juragan 99 guys.
memasuki kapal, guys. Bus mulai memasuki kapal, guys. Oke, guys, ini dia servis yang ada di bis PO Purmayasa, ya, salah satunya. Ini ada dua box, satu ini dalamnya ada ini, guys, ini goreng gitu, ya, buat makanan pembuka. Ini ada ini, ya, ini goreng. Kalau kita lihat satu lagi, set, banyak bener, berat banget ini. Waduh, ini ada roti, ada trik, ada wafer, ada teh botol, kotak, sama air mineral. Mantap, kenyang ini mah asli. Oh, lo, lihat, jadi, turun, tak tahu nak. A few moments later. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di Pulau Jawa kembali, ya. Tepat pukul 20:19. Welcome kembali Pulau Jawa. Tepat 20:20, ya, kita kembali lagi ke tanah Jawa, guys. Situbondo, Surabaya kanan, Bandara Banyuwangi kiri, kita ambil kanan. Oh, ini, ya, cen-cen ceria, rame, bos. Oke, teman-teman, tepat pukul 20:25, ya, kita sampai di rumah makan Chen Chen. Ini tepatnya di masih di Banyuwangi, ya, tidak jauh dari pelabuhan. Ini depan PT Pertamina. Banyak bis-bis wisata yang lagi terparkir. Makanya di sini. Oke, ayo, bos, kita makan.
Ini dia, sistemnya prasmanan ya, itu biasa. Oke guys, ini dia menu makan malam saya di rumah makan Chen Chen ya, di Banyuwangi. Ini saya makan yang diberikan oleh PO Purnayasa. Ini ada tahu ya, ini ada tumis, ada mie, ada ayam, dan juga ada dessertnya ada semangka, tambah teh manis hangat. Oke mantap, gas boy, kita sikat guys. Oke, setelah selesai servis makan ya, ini akan diberangkatkan kembali bisnya menuju Malang dan sekitarnya guys. Empuk banget ya mobilnya, dan makanan di rumah makan juga enak-enak, semuanya enak. Oke, tepat pukul 20.52 menit ya. Ini kita perjalanan dilanjutkan kembali dari rumah makan Chen Chen Ceria Gaspol. Yuk. Oh iya, barusan tadi ya? Itu waktu naik Surya Bali ke situ. Selamat datang Situ Bondo. Iya, Mtrans Win deh kayaknya. Bayu duluan, Bayu.
Langsung ngasih sen kiri. Thank you.
Batu, Malang. Kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten Malang. Batu kan berdiri sendiri sekarang. Penyampaiannya dari sana. Ya. Kenapa? Dijual lagi masjid tau itu loh. Dijual lagi masjid tau. Kok dijual sih? Ya dia untuk kalau amal lah itu mau dibangun lagi ya mas. Oh. Kasarnya dia akan buat plesetan aja. Oh. Kan. Kita melintasi pasar yang baru diresmikan sama Bapak Presiden, Pasar Batu, Pasar Induk Among Tani Batu, kota, oh iya kota Batu. Entrance Sultan Kahir, tujuan akhirnya Karang Kates ya? Ya, akhirnya dia Kediri dia. Oh iya Kediri. Musim angkut ke sana ya. Musim angkut. Nah, kita belok kanan. Oke teman-teman, tepat pukul 3 ya. Ini kita sedang nyolar dulu di mana coba. Ini saya udah ada di Kota Batu Malang, guys. Wih, alhamdulillah saya berkesempatan juga main ke Kota Batu ya. Tepat pukul 3. Cepet banget nih. Sayang saya ketiduran. Bisa capek banget, rame katanya di tol, kejar-kejaran sama bis Gumarang, bis ANT Trans Scania, bis yang lainnya. Duh, nyesel tidur, guys. Oh iya. Alun-alun Batu. Mantap. Masjid Agung ini Nur. Kesini dia ke Pura Arjuna. Naik lagi. Oh ada lagi ke Pura Arjuna. Tugas bawa enggak? Tugas bawa orang. Oh ini. Ya, sekarang naik ke sana 2 kilo, 3 kilo gitu. Ke mana itu? Itu kebun apa? Banyak kan di atas kebun. Rest area. Petik apel agro rakyat. Oke guys, alhamdulillah sampai juga ya di tempat pemberhentian terakhir bis ini, yaitu di rest area nih, di rest area Batu guys. Di standby-nya di sini sampai nanti diberangkatkan kembali pada siang hari ya menuju Denpasar. Di sini jadi tempat parkirnya bis-bis wisata ya, yang mau petik apel sebelah sana jadi bisnya parkir di sini. Tempat istirahat bus Purnayasa Trans sekaligus tidurnya di bis ya. Oke, itu ada masjid, ada toilet sebelah sana. Ini akhirnya saya main juga ke Batu nih, pertama kali mengunjungi Kota Batu dan sekaligus mengakhiri trip saya bersama PO Purnayasa Gra. Sampai ketemu lagi di video trip report berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, karena ini udah siang ya, saya akan menuju Terminal Arjosari, guys. Ayo, Pak Heru, makasih ya. Aku duluan ya. Ayo Mas John. Yuk. Makasih ya. Bah, ayo Bah Nono. Makasih banyak semuanya. Sangat berbaik hati buat tidur di mobil. Makasih ya. Kerupuk biasa luar biasa. Assalamualaikum. Oke. Kita melanjutkan perjalanan menuju Terminal Mendolo. Terminal Arjosari, guys.